Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Aza. Pada video kali ini, kita akan melihat proses unloading MO Kereta Cepat Jakarta-Bandung di pengiriman ke-9 dan ke-10. Dan ini merupakan rangkaian dari MO Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ke-5, karena sampai saat ini sudah ada 4 rangkaian yang berada di join workshop Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 1 MO CIT dan 3 MO penumpang. Mantap sahabat YouTube. Untuk 2 unit MO ini baru datang tadi pagi, yaitu 1 kepala dan 1 badan. Berarti tersisa 6 lagi ya, 1 kepala dan 5 badan yang kemungkinan akan dikirim lagi besok masuk ke depo Tegaluar. Mantap sahabat YouTube. Untuk itu tetap ikuti terus channel Eko Aza untuk bisa terus mendapatkan updatean terbaru mengenai proses pengiriman demi pengiriman elektrik multiple unit Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan mudah-mudahan pengiriman kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Nah, sudah mulai bergerak. MU yang berada di truk multi axle akan diturunkan ke atas jalur atau ke atas rel. Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Oh ya sahabat YouTube, perlu diketahui video ini diambil tadi pagi, tepat hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.